Andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang pernah kita lakukan, dan setiap di antara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang, yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Umar bin Khattab. Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya siapa? Saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa.